Bapak Ibu hadirin yang terhormat, selamat pagi dan selamat datang di Pelaksanaan Universitas Gajah Mada. Kurang lebih 20 menit lagi kita mulai lebih bersama acara pengumuman Guru Besar Profesor Insinyur Sanggup yang dirawat SDM BPHD. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang sudah selesai mengisi registrasi di depan, dimohon untuk masuk di tempat acara dan duduk di kursi-kursi yang sudah tersediakan di tempat ini. Acara pengukuhan akan ditayangkan melalui kanal YouTube Universitas Gajah Mada secara live streaming. Bapak Ibu dimohon untuk menonaktifkan nada dari handphone atau alat komunikasi lainnya selama acara berlangsung. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu sekalian. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk menonaktifkan nada dari handphone atau alat komunikasi lainnya selama acara berlangsung, tentunya demi kenyamanan dan kelancaran acara kita. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu sekalian. Sekretaris Dewan Guru Besar dan para guru besar beserta Profesor Sangkopya Wirawan memasuki ruang pembacaan. Hadirin dimohon berdiri. Thank you.
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang kami hormati Ketua, Sekretaris, dan anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada, Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada, Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Akademik Universitas Gadjah Mada, para guru besar Universitas Gadjah Mada, dekan dan wakil dekan Fakultas Teknik, serta para dekan dan wakil dekan di lingkungan Universitas Gadjah Mada, ketua, sekretaris, dan anggota Senat Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, para guru besar Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, para guru besar dari beberapa universitas sahabat, rekan-rekan sejawat, para dosen, tenaga kependidikan, dan seluruh sivitas akademik Universitas Gadjah Mada, tamu undangan yang berbahagia, dan keluarga yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera. Puji dan syukur kami haturkan kepada Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan anugerah-Nya sehingga kita dapat berkumpul di Balai Senat yang agung ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Dengan penuh kerendahan hati, izinkan saya berdiri di sini di hadapan para hadirin yang terhormat untuk menyampaikan pidato pengukuhan sebagai guru besar di bidang pengolahan sumber daya hayati dengan judul Pengembangan Teknologi Pengolahan Sumber Daya Alam Hayati Berbasis Bioresource Product Engineering dan Teaching Industry.
menjalani takdir pengabdianku di sini. Ku ikuti ayunan langkah dan sanubari. Terpana aura teras kampus biru. Tersanjung abdiku sebagai insan guru. Hari demi hari meniti landai terjalnya asal yang tertunda. Segala ikhlasku terkawal dalam tuntunan doa ibunda. Ananda termangu di sini kala ada rasa ragu akan pilihan tugas ini. Kupandangi teras kampus biru ini seakan berlian menyinari hari. Berlian bercahaya menerpa pikiran tak kasat mata. Mata hati ikhlaslah yang akan menangkap maknanya. Bahwa takdirku menjadi guru anak-anak Nusantara. Hari-hariku berjibaku menggapai tangga demi tangga. Ibu, tetaplah tersenyum di sana dalam doa dan kasihmu. Tangga-tangga yang tak mudah telah menuntunku di kampus biru. Terimalah tanda terima kasih sujudku atas tugas untuk negeri. Aku akan terus menapaki teras kampus ini sampai ujung nanti. Nyoman Wijiase dari Universitas Diponegoro.
Bapak Agung Rahmadi, STMM, Direktur Utama GRU. Terima kasih Bapak. Bapak Agus Muhammad Hatta, STMSIPC, Wakil Rektor Bidang Inovasi, Kerjasama, dan Kealumnian Institut Teknologi 10 November Surabaya. Tidak hadir di belakang. Bapak Ali Yolto, SE, pemilik usaha Solaria. Terima kasih. Dr. Ana Agung Gede Ngurah Hari Vipayana, MSI, Koordinator Staf Khusus Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Insinyur Mariano STMM, Direktur Utama PT Pupuk Hujan. Terima kasih, Bapak. Insinyur Budiana Patmo Suyono, Ketua TK Agama. Terima kasih. Bapak Sang Nyoman Sedana Arte, Bupati Kabupaten Bali di Provinsi Bali. Selanjutnya, Bapak Wawan Hermawan, SEMM, Wakil Ketua Umum Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentu saja terima kasih diucapkan kepada semua hadirin yang mengikuti pidato pengukuhan dari Profesor Insinyur Sangkongjang Gerawan STMPSI. Mudah-mudahan dengan pidato ini ilmunya tetap bermanfaat kepada Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin, upacara pidato pengukuhan guru besar bagi Profesor Insinyur Sangkongjang Gerawan STMPSI dinyatakan ditutup. Yeah.